Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah produk yang super penasaran banget aku tuh guys, karena semua orang tuh udah pakai dan udah merasa puas banget ya rata-rata setelah memakai produk ini. Nah, aku sendiri pengen cobain sebenarnya cocok gak sih di aku, ngaruh gak sih di aku, bagus juga gak sih di aku gitu guys. Jadi ini video itu kayak review and first impression gitu guys. Oke. Jadi produknya adalah produk lokal dari Azzarine. Yap, hari ini aku akan mereview produknya Azzarine. Salah satu produknya Azzarine yaitu Lightening Tone Up Body Serum. Nah, ini tuh katanya super ajaib banget, bisa memutihkan kulit, karena si Azzarine ini menggunakan bahan-bahan yang khusus untuk mencerahkan kulit, guys. Nah, kalau di sini sih di kemasannya tulisannya itu 7 Whitening Active. Terus ada brightening powder, multivitamin, and UV protection. Oh, jadi dia ada UV-nya juga guys. Jadi dia bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Terus di sini ada kolagen, hyaluronic acid. Ini bahan kandungan yang udah sering banget ya kita jumpai. Terus ada glutathione. Lain di belakangnya itu tulisannya full of skin loving. Nah, di sini ada keterangannya, aku bacanya. Serum ringan untuk tubuh agar tampak lebih cerah, cantik seketika. Kandungan vitamin B3 serta 5 bahan alami yaitu lemon, papaya, bengkoang, yogurt, dan mulberry. Membantu mencerahkan dan menyamarkan noda hitam pada kulit. Kandungan titanium dioxide memberikan efek cerah seketika dan dapat menyamarkan noda hitam sejak pemakaian pertama guys. Kandungan alami aloe vera, kolagen, dan emolin untuk memberikan kelembaban ekstra pada kulit. Oke, kalau dari bentuknya ini super banyak banget ya, penuh banget. Ini tuh ada 100 ml guys, tuh gede banget. Jadi worth it banget kalau beli ya, karena sebanyak ini harganya juga murah banget. Pokoknya murah banget sih harganya, nggak sampai 100 ribuan, 50 ribuan lah kayaknya ya. Ini pokoknya murah banget nih produk lokal. Dari packagingnya, dari awalnya nggak ada yang mengecewakan guys. Ini benar-benar kelihatan banget worth it. Tapi kalau isinya nih di kulit kita nggak beneran ngaruh atau enggak, kita sekarang mungkin aja. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja buka ya. Tuh. Oh, dia kental, super padat gitu. Tuh. Dia warnanya super putih, bukan kuning. Ya oke. Nih. Wah, wanginya udah langsung kecium banget guys. Ini beneran gak bohong, tapi wanginya yang gak lebay tuh. Kalau teksturnya seperti biasa ya, kayak hand body yang lain-lain. Coba ya, kita cobain di tangan sini. Tangan sini aja ya. Dia ada sedikit sensasi dinginnya guys. Terus ini wanginya enak banget, sejuk, bikin seger badan banget gitu. Tuh, ini baru satu kayak olesan gitu ya. Tuh, masih ada sisa. Kita pakein lagi ya. Dua. Untuk kalian yang sering banget ya bawa motor, pasti kalian di yang bagian tangan sini pasti hitam banget kan. Nah, jadi aku perbanyak yang pakai di bagian sininya. Coba ya. Tapi waktu aku giniin guys nih, aku olesin, dia nggak lengket sama sekali, dia langsung meresap. Tapi yang aku langsung poinin banget tuh wanginya, karena aku pecinta wangi-wangian banget. Nah, ini wangi banget. Jadi kalau kita pakai body serumnya Azzarine ini, tangan kita tuh bakalan wangi banget guys. Jadi nggak usah pakai minyak wangi lagi deh. Dia iya sih langsung sedikit mencerahkan. Apalagi kalau kita pakai rutin ya, kayaknya bakalan putih maksimal, putih alami selamanya. Bener ya kata orang-orang, langsung dipakai aja langsung putih banget. Ini yang belum aku pakai nih. Nih ya, kalian lihat perbandingannya.
Ya kan, ini jadi kayak lebih cerah gitu. Tuh, ini jadi lebih kayak cerah banget, guys. Wow. Ini wanginya enak banget sih, kayak emang wangi-wangi spa gitu, Azahin Bucok. Coba kita pakai untuk tangan kirinya ya. Sebenarnya aku pakainya sedikit banget kan, nggak yang banyak gitu. Ini aku bagi dua ya. Ini satu olesan, nanti yang olesan ini kita pakaiin lagi di sini biar lebih kelihatan perbandingannya. Ini tadi cuma satu olesan dan ini udah tiga olesan ya. Udah kayak mendekati kan. Wah, ini bagus banget sih. Beneran putih. Ini beneran putih loh. Putihnya tuh yang gak yang pucet gimana, tapi dia kayak langsung menyesuaikan kulit kita. Cuman dia memberikan mencerahkan beberapa tingkat gitu daripada kulit asli kita. Wah, kayaknya ini produk bakalan sering banget aku pakai, guys. Ternyata bener ya, produk lokal juga gak main-main, guys. Wow. Guys, untuk meyakinkan lagi nih, di bagian sini kan aku rada hitam ya, di bagian siku. Tadi kan kita cuma cobain di bagian sampai bagian sini. Nah, aku mau cobain juga bagian sini, jadi kayak dua step gitu. Dia langsung kelihatan banget nggak. Padahal memang kalau step pertama tadi yang udah kita pakein sampai bagian sini doang tuh udah langsung kelihatan banget kan, guys. Nah, ini sekarang cobain. Kita pakein, kita buktiin ya. Kalian siap-siap, mata kalian nih melotot, jangan ngedip di bagian sini nih ya. Oh ya, ini kita kasih perbandingannya dulu untuk di bagian kiri seperti ini ya. Nih ada inian tuh ya. Kalau bagian sini kayak sama banget kan. Nah, sekarang kita pakein yang bagian sini tuh. Ya, beneran kelihatan banget nggak memutihkan seketikanya. Karena ini kan tipenya yang tone up, dia langsung nge-up kulit kita banget gitu. Nah, wah, ya kan guys, jadi kayak langsung putih ya. Kayak langsung putih. Nih, ini belum terlalu merata ya, masih ada krim-krimnya. Tuh, beda banget kan, ini kayak langsung glowing parah. Wah, kayaknya kalau kita sering pakai produk ini, guys, kita bakalan putih selamanya deh. Tuh, ya. Beda banget kan perbedaannya? Beda dong. Tuh, tuh. Beda banget. Jadi produk si Azahin ini benar-benar nggak bohong ya, dia ngeton upnya beneran langsung kelihatan banget perbedaannya. Nah, biar nggak belang, aku mau pakein lagi yang satunya nih. Dia bisa nutupin nggak ini kayak keunguan gitu. Wanginya sih super enak banget, buah-buahan banget. Jadi dia langsung kayak mencerahkan kan, guys. Kali ini tuh emang kayak lagi memar. Wah, super cinta banget. Tuh, di kita kinin aja dia udah langsung kayak menyerap banget. Jadi kita nggak usah sampai tenaga besar banget untuk ngolesinnya. Kadang kan ada ya produk yang kita harus gini banget karena dia nggak langsung menyerap ke kulit. Jadi kita harus ekstra banget ngolesinnya. Tapi kalau yang Azahin ini enggak, guys. Jadi sama-sama cerah kan. Wah, ini sih solusi untuk orang-orang yang lagi berusaha banget untuk mencerahkan kulit karena sering panas-panasan, sering keluar rumah, nggak pakai UV protection, jadi kan kulitnya jadi hitam. Nah, ini solusi banget sih. Kalian bisa pakai ini karena hasilnya tuh langsung seketika kelihatan. Jadi untuk orang-orang yang gak sabaran banget, pengen putih,
tapi alami, bagus, bahannya juga okay, bahannya juga aman. Ini cocok banget sih guys, apalagi dia ternyata ada BPOM-nya. Karena ya pastilah ya halal, orang ini kan bahan-bahan alami dari si Azarin ini, dari buah-buahan, dari mulberry, yogurt, tadi itu kan lemon. Jadi aman banget sih guys, kalau kalian pakai produk ini mungkin setiap hari, setiap abis mandi itu pasti bakalan lebih mantep lagi hasilnya. Dan jangan lupa juga kalau kalian pakai tone up kayak gini, jangan cuma untuk di tangan, tapi usahain kalian juga pakai di body, di semua badan kalian, kayak kaki kalian yang telapaknya juga tuh pasti kayaknya banyak juga yang belang karena sering kepake sendal yang cuma sampai segini doang, apa kayak pentopel or versus gitu kan, pasti jadi di bagian sininya belang, di sininya putih ya kan, pasti deh. Nah, kalian juga pakein itu di permukaan itu biar nggak belang, masa tangan putih, wajah putih, kakinya belang ya, walaupun mungkin ada yang berhijab jadi kaki nggak kelihatan, cuman kan kalau dilepas pasti kan kelihatan kan kalau misalkan belang. Nah, itu tuh jangan sampai ya guys. Jadi kesimpulannya dari video ini, aku mereview dan first impressionnya adalah kalau dari reviewnya hasilnya itu bener-bener sesuai apa yang Azarin bilang, apa yang Azarin cantumkan di produknya itu bener-bener. Karena untuk mencerahkan seketikanya, nggak tone up kulitnya, mencerahkannya, melembabkannya, mencerahkan seketika dalam pemakaian pertamanya, itu tuh bener-bener. Karena tadi yang udah kita buktiin sendiri, aku langsung melihat di kulit aku sendiri ya, bukan di kulit orang lain, itu bener-bener ngaruh banget, ngaruhnya tuh yang cukup besar. Apalagi kalau aku atau kalian semua pakai produk ini secara rutin dan konsisten setelah mandi or apa, terserah kalian, itu pasti bakal kulit kita cerahnya maksimal banget. Karena bahannya juga alami, jadi kalian gak usah takut. Walaupun di produk tone up-nya cepet banget, tapi gak usah khawatir. Karena emang si Azara ini pakai bahan-bahan yang super alami, kandungannya juga yang memang menghususkan untuk mencerahkan kulit. Nah, kalau untuk yang first impressionnya, aku sama sekali langsung takjub banget sama kemasannya, sama packagingnya, sama bentuknya, dan pastinya sama harganya, super worth it banget. Oke guys, cukup sekian videonya. Ini video tuh udah full banget ngomongin si satu produk ini doang. Aku selesaiin di sini ya videonya. Jadi intinya aku ulangin lagi, aku super suka banget dan rekomen banget untuk kalian semua yang lagi mau mencerahkan kulit, mau mengobati kulit yang menghitam menjadi putih atau mencerahkan, itu kalian bisa banget cobain ini. Nah, untuk yang udah pernah cobain ini, kalian beruntung banget karena kalian gak salah memilih untuk mencerahkan body kalian, badan kalian menggunakan body serum dari Azarin. Oke guys, thanks for watching, udah tonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di comment, and di subscribe guys. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa juga nyalain loncengnya ya guys, agar kalau aku upload video terbaru nih, kalian bisa langsung cek guys, gak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya guys. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.